Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin memperlihatkan salah satu alat terapi listrik yang menurut saya paling murah. Ini saya dapatkan sekitar 53.000 bro, bebas ongkos kirim. Saking murahnya, hanya dibuat plastik seperti ini. Tidak ada dusnya, tapi ini buku petunjuknya. Kemudian sudah termasuk baterai AA. Ini sudah termasuk, kemudian baterai kabel untuk output dan kabel untuk ke power bank atau charger. Kemudian pad ini juga saya tidak tahu. Ini jumlahnya 8 buah. Murah bukan bro, hanya 53.000. Oke bro, saya tidak mencoba untuk memijat, saya hanya mencoba melihat bentuk gelombangnya, tegangan outputnya tentunya. Oke. Saya akan menggunakan input menggunakan power bank saja. Oke, sudah. Jadi ini nanti untuk outputnya. Jadi bila tanpa pad, ini saya juga kurang tahu namanya, sepertinya pad. Kalian kabelnya ini terdiri dari dua, kalian lihat sepasang. Yang kalian gunakan satu sebagai negatif, satu sebagai positif. Terbalik-balik tidak masalah. Jadi bila tidak menggunakan pad, bisa kalian pegang saja, yang satu kalian pegang, satu kalian tempelkan, yang ingin kalian urut. Paham ya bro? Jangan yang ini dua-duanya, tapi salah satu, yang mana negatif, yang mana positif, terserah terbalik-balik. Oke, cara penggunaannya sederhana saja, saya juga baru mencoba-coba. Jadi caranya, kalian tinggal on saja, mungkin ini tidak terlihat, karena terlalu silau. Ini ada pilihan akupuntur, stroke, message, cupping, saya juga tidak tahu maksudnya. Yang pasti cara penggunaannya kalian tinggal nyalakan seperti ini, nyalakan. Kemudian kalian pilih timing, tidak boleh saya set. Ini sudah bisa digunakan bila kalian tekan strong. Artinya level input yang paling rendah dahulu, 1. Terlihat bro, satu tertulis. Jadi bila strongnya kita tekan lagi menjadi 2, jadi tambah kuat sinyalnya. Jadi output tidak akan mengeluarkan sinyal bila tanda untuk, ini juga saya belum jelas ini tulisannya apa, 0 tidak akan mengeluarkan output. Jadi kalian pilih saja wake, ini output sudah tidak ada. Oke, saya perlihatkan saja bentuk gelombangnya. Saya menggunakan osiloskop mini saya. Ini outputnya. Kemudian negatif output terserah kalian ambil satu, di sini satu, yang sini juga satu. Oke, saya pasang seperti ini. Saya letakkan di sini saja. Oke, sudah saya nyalakan, saya perbesar saja untuk osiloskopnya saja. Jadi saya hanya memperlihatkan bentuk gelombangnya saja, bukan message-nya karena saya tidak tahu. Terlihat bro, modenya saya set 20 volt. Saya coba nyalakan, kalian lihat tidak ada gelombangnya karena strongnya belum saya pilih kekuatannya. Saya tekan strong, kalian perhatikan, kalian lihat saja frekuensi, duty cycle, dan besaran tegangan. Kalian lihat ini sepertinya bentuk gelombangnya ke bawah. Saya rubah ke atas, tinggal balik polaritasnya saja, saya balik agar tegangannya. Agar tegangannya di atas, tidak terbalik. Oke, kita lihat ya, sudah ke atas, kalian lihat. Jadi bila kita tekan strong kembali, maka sinyal akan lebih kuat tentunya, dan ini ini baru satu setelannya. Jadi kalau kita tambah otomatis akan lebih kuat. Ini maksimum 15 bro.
Jadi tidak ada salahnya kalian coba, ini murah sekali. Oke, saya coba yang stroke. Tadi ini aku puntur bentuk pulsanya seperti ini. Saya coba stroke. Saya tekan strong. Kita lihat perbedaan tegangannya. Kalian lihat perbedaannya. Jadi di sini ada pilihan 8. Stroke, misip, tapping, manipulasi, scraping. Ini pengurang berat tubuh mungkin, weight reduction. Saya juga tidak tahu, bro. Saya pilih penurun berat badan. Kalian lihat pulsanya seperti ini. Oke, paham ya, bro? Jadi menurut saya sekali lagi tidak ada salahnya kalian mencoba daripada membuat alat terapi kesehatan. Kekuatannya bisa diatur dan harganya murah sekali. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.